Terima kasih teman-teman sudah bersedia melihat video saya. Pada video kali ini saya akan ngobrol singkat tentang penghasilan yang kita dapatkan dari YouTube. Itu diantaranya adalah AdSense, ya. Walaupun di situ ada penghasilan banyak lagi, diantaranya adalah iklan view-nya. Ketika kita mendapatkan view 1000 itu akan dihargai $1 misalnya. Atau kita mungkin dapat iklan dari produk endorse yang lain gitu. Saat ini saya terfokus pada akan bicara tentang pendapatan dari AdSense. Di antaranya YouTube itu memiliki program partner yaitu Google AdSense. Di antara, contohnya seperti ini ya. Ketika saya klik atau video yang sudah saya kasih iklan itu ada iklannya seperti ini. Baik, ini adalah program AdSense itu tadi. Ya, nah ini baru masuk ke video yang saya upload. Baik, nah itu kita bisa melihat hasilnya dari pendapatan kita per hari itu di ya, Creator Studio itu ya. Kita klik saja di situ, lalu di bagian bawah ada analisis. Ya, analitik. Nah, di situ kita bisa melihat ya, ternyata mana konten-konten kita itu yang bagus gitu. Mana konten-konten kita itu yang memiliki banyak view dan memiliki banyak penghasilan. Atau jenis iklan apa gitu bisa nanti dilihat ya. Walaupun di sini nanti bisa di AdSense-nya juga bisa kita lihat. Nah, ini ada di sini banyak sekali ya. Kita bisa melihat analisis ya, menganalisis view orang yang suka atau orang yang tidak suka terhadap channel kita gitu atau terhadap video kita. Ah, coba ini bulan ini misalnya ya, bulan ini berarti nanti dihitung mulai 1 Maret sampai 10 Maret. Nah, itu ternyata penghasilan yang suka itu ini ya, yang suka ini saya lihat tadi yang karena saya yang tidak suka ya, contohnya yang tidak suka itu video apa saja itu misalnya. Nah, ternyata banyak juga yang tidak suka, banyak yang suka. Bentar. Yang tidak suka, yang tidak suka ada 15 orang. Baik, itu jadi bisa kita lihat di sini. Dan pendapatannya tadi sudah saya sebutkan. Kalau ini waktu tontonnya. Tonton berapa kalinya gitu, dan semakin banyak seperti itu. Dan nanti kita akan mendapatkan penghasilan ini bulan berikutnya teman-teman. Jadi satu bulan ini misalnya bulan sebentar ke depan lagi ya. Bulan kemarin itu saya mendapatkan sekitar nggak terlalu banyak sih teman-teman, sekitar mana? Ah ini 37 ya, 37 ini ternyata bulan kemarin itu artinya bulan Februari ya. Februari itu masuknya nanti. Masuk ke AdSense-nya itu tanggal 13, yang 37 ini itu 13 Maret ternyata. Jadi akun yang di Maret ya, di masuknya itu pada Februari, akun yang Februari, hasil dari Februari itu masuknya di Maret tanggal 13. Jadi seandainya kalian punya blog
blog atau web yang lain yang adsense-nya itu tiap bulan itu sudah ada. Nah, nanti akan ditambahkan dengan yang ini tadi, yang bulan kemarin, sekarang bulan Maret ya, berarti bulan kemarin adalah Februari, akan ditambahkan pada akun YouTube atau akun blog yang sudah lalu gitu. Jadi nanti ngambilnya itu kan biasanya tanggal 21, ngambil uangnya itu kan adanya itu PO-nya itu di bulan ini, tapi tanggal 21 itu untuk gajian pada bulan Februari. Jadi Februari akan dibayar tanggal 21 gitu. Misalnya Februari itu sudah nyampe 100 kan gitu, nanti akan ditambahkan ke akun YouTube. Misalnya ini kan 37, berarti 137 pada tanggal 13, lalu tanggal 21 nanti kita sudah bisa mengambil uang itu sebanyak 137. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung di komen di bawah ini, dan kita bisa mengambil uang YouTube itu atau uang dari AdSense itu melalui WU ya, Western Union, ada di mana-mana itu bisa diambil di Danamon ya, Danamon, atau yang biasa saya lakukan adalah di pos ya, kantor pos. Biasanya yang kantor pos pusat itu ada, atau kantor cabang, yang jelas bukan kantor pos agen ya. Kalau agen biasanya tidak menerima untuk pembayaran WU. Itu saja teman-teman ya. Mungkin nanti saya akan membuat tutorial-tutorial yang berkaitan dengan YouTube atau berkaitan dengan komputer atau berkaitan dengan web. Sesuai dengan permintaan kalian, mungkin kalian memiliki permintaan apa gitu, nanti saya akan membuat tutorial itu. Dan jangan lupa untuk subscribe pada channel ini, karena ini channel yang baru saja dibuat, yang channel saya sebenarnya bukan ini ya, ini untuk tutorial saja. Yang channel yang lain adalah khusus untuk wisata dan sebagainya ya. Baik teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.